好，今天下午大家下午好。今天我们进入了第四课。那么今天我要分享的是关于“目”字作为部首。嗯、啊，jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar bersama tentang radikal atau penanda makna aksara yang bernama “目 ”，yang berarti mata。好。 Uh, jadi untuk aksara Mandarin itu ada pengelompokannya. Kalau untuk i jadi dia link tingkat pertama. Frekuensi yang frekuensi untuk penggunaan aksara ini yang paling sering. Frekuensinya yang paling sering. Jadi, itu adalah Aksara yang sering dipakai, pertama ditemukannya pada zaman Dinasti terakhir, di huruf yang yang terukir pada tulang tulang dan atau tempur tulang binatang dan tempurung kura-kura dan juga di alat-alat perunggu 木的古字形像人的眼睛，外面轮廓像眼眶，里面像瞳孔。jadi <以> pada awalnya aksara mu ini menyerupai lekuk、uh, atau pinggir mata manusia, lalu dalamnya itu seperti m o l a mata atau biji mata. 本意指眼睛。 Jadi arti awalnya, arti mula-mulanya adalah mata. Yin shen biao kan zuo, dong shi. Lalu artinya meluas karena sering dipakai. Pasti jadi lama-lama artinya itu makin meluas. Dan menjadi melihat sebagai kata kerja. Yo yan jing Menjadi

Mu ini, aksara mu ini merupakan salah satu radikal atau penanda makna. Yongmu itu, de ada dua kelompok untuk aksara ini dipakai sebagai radikal mu. Yilei yu Untuk kelompok yang pertama itu berhubungan dengan organ mata. Jadi organ untuk melihatnya gitu ya. Ru Yen, mata. Jing bola mata atau biji mata. Hong juga biji mata. Mang buta. Yilei yu shijie guan. Nah, kalau sat kelompok yang satunya lagi itu berhubungan dengan indera penglihatannya. Ru kan melihat. Ting melihat, tetapi dia ada arti mengamati. Ting, tu, menyaksikan. Pie, memandang sekilas. Pie, ta, iar. memandang sekilas. Lalu, ini artinya mengawasi. Ha, selanjutnya kita akan Mari kita lihat makna daripada aksara mu. 第一个是眼睛，好，跟眼呃跟这个眼睛跟这个意思有关的词，我们列出来了，是目光，目光，它的意思 artinya sorot mata，目光，然后也列出来醒目。 醒目呢，一般就用在比如说我们看一个嗯广告或者招牌里的图片或字很显眼、引人注目，我们就可以用这个“醒目”来说啊。醒目的招牌，jadi, 醒目 ini juga sangat bersyarat untuk mengungkapkan ketika kita melihat。

Kelihatan jelas, nyata di depan mata kita bisa pakai canggih ini, bisa pakai ungkapan ini, Lily Jaime Mu. 啊，最后一个这个成语呢是目指气使，它的意思是用眼光或气色示意以意识别人，形容骄横傲,傲慢的神志，也可以叫做以指气使。 Jadi ungkapan mu zhi qi shi Dia juga sama artinya dengan Yi zhi qi shi Yang yan Jadi dia tidak berbicara Tapi yang Atau bu, shu hoa, yung yan guang, huja, bu bialking, Jadi pakai ekspresi wajah Atau sorot mata Yang uh, berkata gitu ya Berbicara Lalu untuk um, Ya bisa dikatakan Menyuruh seseorang melakukan sesuatu Ini adalah yi zh si, si, yu, uh, biasanya ini tuh kata kerja yang dipakai untuk menyuruh hewan binatang dan uh, ungkapan ini itu melukiskan jiahong man de shen melukiskan sikap yang ee uh, jiahong man arogan gitu ya sewenang-wenang jadi kita bisa uh, kalau misalnya ketemu situasi seperti ini woman keyong mu gitu ya uh, untuk untuk melukiskan orang tersebut gitu ha kan is, yes, jadi arti kedua artinya melihat tadi arti pertama artinya mata mu juga bisa berarti melihat

jadi untuk melukiskan seseorang yang tidak memahami diri sendiri, kemampuan diri sendiri, atau juga yang punya pengertian pengertiannya itu dangkal sempit. Ya, Hal. hai, 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 yang ketiga. 想要达到的地点、境地或想要得到的结果，jadi ardiang diga adalah tujuan, ingin mencapai suatu t u u a n a k s a a n i 啊，我们列出来这个目的，相信大家都知道了这个词。呃，抱歉。 Tiga, si. Jadi, ada satu bagian, bagian. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Biasanya ini untuk meng, uh, menggambarkan itu di dalam satu Tulisan satu kata tulis ya. jadi, ada bagian bagian besar, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian: xiaomu nah, pasal, atau bab, atau bagian. Di sini juga sebuah 渔网的总总绳，它形容一个呃，如果我们说我们要打开渔网的时候，我们就提起总绳，哎，所有的网目就张开了。jadi ini kalau secara artinya arti Uh, hurufnya. Kang itu tali utama jala. Ji itu kan diangkat. Uh, mu di sini bagian-bagian dari jalannya gitu ya, lubang-lubang jalannya. Jadi ketika ditarik tali utamanya, jalannya bisa langsung terbuka. Ah, adalah si jika, 做事情，我们就要抓住要领啊，其他的环节就可以可以一一的很顺利的就就可以解决了。jadi ini juga bisa untuk melukiskan kalau mengerjakan sesuatu、uh, ambil dulu bagian utamanya, cari dulu intinya. Nah, nanti bagian-bagian yang lainnya itu dapat dipecahkan. Ha, jika Kang, Jiu, Mu jang ke, Mu min cheng Jadi, ada arti untuk nama. Su mu, jika su mu jadi bisa uh, berarti bilangan atau jumlah. 啊，ada lagi cerminnya yang bisa untuk berarti ada namanya 名目。条例名目这个意思呢，是为了达到不争呃不正当的不正当的目的，然后编造了一些各种各样的名义理由。 Jadi cali mingmu ini artinya untuk mencapai satu tujuan yang tidak benar, maka uh, seseorang ini mereka-reka atau menciptakan berbagai dalih, berbagai nama supaya ya tujuan itu bisa tercapai. Kita bisa pakai ungkapan cali mingmu. Nah, ini hanya itu judul. Jadi, "mu" ini juga bisa berarti judul. Nah, Jadi, kita sering dengar kata "mu" ini ya. Di kalau kita baca buku juga selalu ada ya. "mu". lu ini bisa berarti katalog atau daftar isi. Hai, hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Kong hai. itu lubang. Nah, di sini ada kata untuk contohnya wangmu. Jadi biasanya sebutannya ya bukan lubang jala temat uh, jala itu ya. Wangmu. lubang-lubangnya itu disebutnya wangmu. Hao, 最後一個含義是 kepala. Ya. Uh, shou 我们列出来的词是头目啊，这个头目呢，我我查了词典，它一般是用呃，它含贬义词，贬义，所以一般就呃用作一个集团某一个集团的首领，也可以叫老大。我列一个。 jadi mu ini artinya bos atau ketua tetapi biasanya dia punya konotasinya tuh uh, yang mengarah ke negatif jadi ketua perempak biasa kalau panggil lauta juga kalau misalnya uh, sering dengar sering nonton itu lauta kebanyakan untuk 呃，satu atau komplotan atau apa gitu ya yang ini，tapi memang gak selalu negatif。kalau tak，kalau 木就是一般指贬呃贬义的。好，这个就是八个木的含义，木字的含义。接下来我们看一下木字的来源和演变。木 是象形字，所以“目”字，字形是 i n 的。象形字，商代甲骨文的“目”是根据人的 a 睛形状创造而来的，所以它的字形是根据人的眼睛形状创造而来的。它的字形是根据人的眼睛形状创造而来的。眼睛形状多为横向，也有的是斜向。 Jadi ada yang uh, arahnya itu horizontal, ada juga yang siang yang agak miring bentuknya, bentuk hurufnya. Jadi huruf awalnya itu seperti ini. Yan nei Jadi ada juga yang menulis huruf mu ini, tengahnya diberi lagi satu titik. Untuk menunjukkan bahwa itu biji matanya, si Joji Wen di Wen, jaraknya sangat Pada zaman Dinasti Jou Barat. ksara jenis huruf di alat-alat terunggu dan di jago Wen di tulang-tulang uh, binatang ini mirip, jaraknya sama. jauh. Zsinya adalah jarak yang Nah, tidak ada titik di dalamnya lagi. Jadi ini yang jahuan, ini yang Jinwen. Zhan Guo Shi Pada zaman negara-negara berperang, perubahan utamanya adalah dari yang secara bentuknya itu maksudnya arahnya itu horizontal dia jadi

garis-garis lurus yang sejajar. Lalu membentuk kotak. Dan bola matanya itu digantikan juga dengan garis. Dengan garis lurus. Jadi sudah jauh perbedaannya perubahannya itu sudah jauh dari awal mulanya aksarahan yang diciptakan dan menjadi guratan-guratan. Jadi memang perubahan ini diperlukan untuk mengikuti arus perubahan tren utama. Begitu ya uh, sebutannya. Ha, 小正,立书,凯书,比式化, Jadi setelah dari 下古文、金文，然后啊、嗯，进入小篆、隶书，sampai yang sekarang d i s u s m u a sudah menjadi huratan, bentuknya sedikit demi sedikit s e d k i t menjadi kotak. 啊，这个是木字的来源和演变，然后我们看一下部首木与心的关系。 创世纪第三章六到七节。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是自身肉体。 便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。在这里，我要列出的是这个句子：悦人的眼目，且是可喜爱的。我们看一下它的印尼语 s a d d a p g a l i h a t a n n y a menarik h a d i s a d d a p g a l i h a t a n n y a menarik h a d i 我在啊、呃、准备这个。 这个课的时候，我查看了一下部首“木”跟“心”的关系，在《韩诗》在古代古代文学里面的一首诗，这里里，的 s k a r y a s a s a 在 a c i a l a s i a t c i n u n o di dalam s a l a satu puisi itu 者，心之符也。” Tadi Jadi di dalam salah satu karya sastra tersebut, Ada uh, seorang pujangga yang menulis, e, Mata adalah jendelanya hati. Jadi, kelihatannya, 然后心动了，所以这个就是目与心的关系。从眼睛看到了，哦，我啊，这个很好，很好看，很引人注目，然后心就动了，动心了，动心了就把它摘下来，对不对？l o 了，呃，把心里先看。 Kalau jatuh hati itu gimana sih? Dari mata turun ke hati, yang gitu ya。这个就是木、心的关系好，我们接下来就是要看一下木的字。这个呢，大家啊、呃、可以看一下查一查。我在这里只想要列出五个字而已。这些呢，呃、嗯。 bisa nanti setelah pelajaran boleh uh, dicek ya. Di Jadi ada beberapa aksara di sini yang mungkin tidak bisa ditemukan di kamus China modern. Ya, kamus Chinese modern. Tapi dia harus dicarinya di kamus Chinese uh, Mandarinnya yang kuno yang klasik. jadi kayak ini dua ini juga dia sebetulnya sama artinya, hanya dipakainya pada waktu yang berbeda, jadi melebur gitu. Jadi maksudnya oh diganti jadi huruf yang salah satunya gitu, ya. Yeah. Oh saya di sini saya mau pertama-tama menunjukkan menjelaskan dua huruf yang artinya ternyata tiga-tiganya sama tapi dipakai di karya sastra china kuno itu china klasik itu beda beda tempat ya di beda beda karya. 这个这个字是古，然后另外一个字是蒙。这个蒙有现代的现代汉语的意思，也有古代汉语的意思。但是如果这个古呢，呢就有古代汉语的意思。它的第一个意思。 jadi arti yang pertama itu orang buta dan meng ini sama-sama artinya orang buta cheng. jadi dia sebutan untuk arti yang kedua itu sebutan untuk pemain alat musik jadi pada zaman itu sebutannya ku. Lalu eh muncul lagi lihat lagi di di karya sastra yang lain sebutannya adalah meng. Ya. Nah, dan untuk yang ketiga artinya ku dan meng ini artinya adalah orang yang tidak berpengetahuan. Ya. 大家，哦，我刚才说出来的这个“蒙”是古代汉语的意思，现代汉语它有两个读音，一个是“蒙”，一个是“蒙”。但是如果古代汉语它只有一个一个读音是“蒙 ”，jadi yang ini dia sampai saat ini kalau di kamus bahasa Mandarin modern itu

呀，ini ke，他的意思就是觉得困倦而想睡觉。ya saya berharap saat ini nggak ada ya yang merasakan ke，ke artinya mengantuk。睡 <noise> 也可以这样说啊，我瞌睡极了，听邱老师讲话我瞌睡极了。 jadi mendengarkan pelajaran ciolau se aduh saya ngantuk banget kusui atau ada juga yang bilangnya tak kusui tak kusui jadi k 的意思是觉得困想睡觉然后呢啊这个 k 也是我们经常用 ini sering dipakai ya 打瞌睡瞌睡啊陆阳讲八第四个字 ini juga sering dipakai. Tuan, bacanya tuan, Saya lebih suka menggunakan er yue duer. Duer, duer de yisi na jushi, zai duan, hen duan Jadi kalau duer, ini, tuan ini, saya juga baru tahu bahasa Indonesia di KBBI ya,

打盹儿啊，都打,打个盹儿，在沙发上打个盹儿。我刚才打盹儿了一下，bisa bisa begitu 儿。然后最后一个字，我这个是特意的向林老师说，老师，我认为我们基督徒应该知道这个这个字的含义，就是这个盹给你，谁呀？i s a 不是谁，别 c 林老师，谁 a、啊、毛？ jelasin kata tu ini karena ini penting bagi kita orang Kristen pasti tahu huruf ini. Just, tu. Tu de tu. Nah. Jadi kalau di modern China itu artinya hanya ada dua, tetapi kita kalau cari di uh, kamus Mandarin 古诺啊，太阳，classic，artinya dia punya lima，他有五个意思，而且这个五个意思，大家如果知道了，就就可以可以明白了为什么基督的都用这个都。好，第一个意思呢，它就是有查事、监察、监督的意思，所以 arti yang pertama dia memiliki 呃 berarti mengawasi cintu。 mengawasihati mengawasi dan ada arti mendesak atau mendorong di sana Yesus arti yang ketiga adalah memimpin membimbing meng... mengarahkan 第四个意思，有监督指挥诸军之权的大将 j a arti yang k m p a t itu s o r a n g e n e r a yang memimpin pasukan tentara。这图不是也不也是我们的大将吗？好，第五个意思呢是责备、怪罪，arti yang kelima itu mengecam atau “menyalahkan”、“menunjukkan kesalahan” n k u itu”，所以这个 “tu”，它有很多意义，让我们可以知道呃可以明白“基督的都”的含义了。好的，这个就五个字，我分享给大家。然后接下来我们看成语。

来看待事物或对待人。Jadi k u a m u s y a n g artinya itu kita meninggalkan cara pandang kita yang lama menggunakan cara pandang yang baru untuk memperlakukan sesuatu atau memperlakukan seseorang. Jika di s i kita bisa mengatakan, ah, kamu belajar bahasa Inggris dengan cepat. 真让人刮目相待，比赛 juga 帮帮 yang 刮目相看。呀，kalau kan berarti kan mem melihat memandang kalau siang tai tai itu memperlakukan。呀，刮目相待，刮目相看。那好，第二个呢，我希望我也有,有这个这个能力，过目不忘。过目那意思就是看过，不忘就是。 Dajang, inggai, cincu lah, jika, buang, buang, isi, jadi sudah lihat tidak lupa. Ini bisa uh, kalau bahasa Indonesia itu kita bisa ngomongnya memori fotografi. Jadi apa yang sudah dilihat nggak akan lupa. 過目不忘,就是這個這個成語。 然后第三个成语是“目睹耳闻”。读刚才是也是看的意思，你看，读的第二，i a r 哦，s 闻是听听见、听到的意思。目睹耳闻，目睹耳闻,闻的意思就是亲眼看见，亲耳听到。 Jadi menyaksikan dan mendengarkan dengan mata. Orang biasanya ngomongnya kalau bahasa Indonesia mata kepala sendiri ya. Jadi kalau ini mata telinga sendiri. Menyaksikan dan mendengarkan dengan mata telinga sendiri. Ha. Di. Itu ada Mu yu xin ji. Mu yu, Jadi kan saya. Bu shuo wa, yan shi yi. Jadi. Ungkapannya itu. Atau. Hanfa pembicaranya itu lewat sorot mata. Jin li mian lai pan suan. suan. Di dalam hatinya itu merencanakan. Ya, ada perencanaannya di dalam hatinya. Mu yu xin ji. Dan kemudian satu adalah yi mu liao ran. Yi mu liao ran. Yi kan. Jiu ming Jadi begitu melihat. 蒙尔底，就好像这个，哎，我看我看到这个木字一目了然。维比多利哈，我塞那个尔底，你尔底呀，马达。比如说这个，我我举的例子就这个，了然的意思是明白的意思，一目了然。维比多利哈，蒙尔底。好，以上就是五个成语，也是我今天。 最后的一个页面了。呀、yeah,，今天的课就讲到这里，最后一个一页呢，我就想分享一首歌。it's l a g right here，saya ingin membagikan s e b a h lagu，也是里面的词，里面的歌词，有看的意思，有。 jadi di dalam lirik ini ada banyak sekali uh, lirik lagunya itu tentang melihat momen lighting